Sobat MG Channel, di video kali ini kita akan membahas 7 taman hiburan terbaik di dunia yang wajib kamu kunjungi. Taman hiburan merupakan salah satu tujuan tempat wisata yang cocok dikunjungi bareng keluarga. Selain karena ada beragam pilihan wahana permainan yang bisa dicoba, di taman hiburan kamu juga bisa menyaksikan berbagai macam pertunjukan menarik sambil berswafoto bareng dengan keluarga tercinta. Nah, berbicara tentang taman hiburan, sesungguhnya ada banyak sekali taman hiburan yang bagus untuk kamu kunjungi, mulai dari yang berlokasi di dalam negeri maupun hingga berlokasi di mancanegara. Namun, jika kamu hanya ingin mengunjungi taman-taman hiburan yang terbaik saja, maka berikut MG Channel berikan kamu daftar 7 taman hiburan terbaik di dunia. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tanda notifikasinya juga diaktifkan ya guys, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. Di urutan pertama, Universal Island of Adventure, Florida, Amerika Serikat. Kalau kamu ingin menikmati pengalaman liburan yang paling seru dan menyenangkan bareng keluarga, maka Universal Island of Adventure tempat yang wajib banget untuk kamu kunjungi. Pasalnya, taman hiburan yang satu ini bisa dibilang sangat lengkap dari segi fasilitas dan keragaman wahana loh. Perlu diketahui, taman hiburan memiliki 7 bagian atau pulau yang masing-masing mempunyai wahana dan atraksi masing-masing. Mulai dari atraksi Wizarding World of Harry Potter, Jurassic Park, Ripsaw Falls, Bill Great Bird Popeye, dan lain-lain. Urutan kedua, Magic Kingdom Park, Florida, Amerika Serikat. Masih di lokasi yang sama, Florida Magic Kingdom Park juga layak untuk dijadikan tempat untuk menghabiskan waktu liburan bareng keluarga. Taman hiburan ini dirancang oleh WED Enterprise dan pertama kali dibuka untuk umum pada 1 Oktober 1971. Walau bukan merupakan taman hiburan terbesar, Magic Kingdom Park ini tetap sukses dan didapuk menjadi taman hiburan terbaik di dunia berkat keragaman atraksi dan wahana di dalamnya. Urutan ketiga, Le Puy du Fou, Les Ipsis, Prancis. Kalau taman hiburan yang satu ini jelas berbeda dengan taman hiburan sebelumnya. Sebab di taman hiburan Le Puy du Fou, kamu akan lebih dimanjakan dengan tontonan yang penuh sejarah, khususnya sejarah yang terjadi di Prancis. Nah, buat kamu yang suka mempelajari sejarah dan kebudayaan Prancis, sangat disarankan untuk tidak melewatkan taman hiburan terbaik di dunia yang satu ini. Di urutan keempat, Universal Studio Hollywood, Los Angeles, California. Apakah kamu suka menikmati film-film buatan Hollywood? Jika iya, maka sempatkanlah untuk mengunjungi Universal Studio Hollywood yang berlokasi di Los Angeles, California. Sesuai dengan namanya, taman hiburan terbaik keempat di dunia ini juga memiliki studio yang benar-benar dipakai untuk keperluan syuting di film-film Hollywood. Jika kamu tertarik melihat bagaimana proses syuting film Hollywood berlangsung, Universal Studio Hollywood adalah tempat yang kamu tuju. Di urutan kelima, Universal Studios Florida, Orlando, Florida. Masih berada di dalam kawasan yang sama dengan Universal's Island of Adventure, Universal Studios Florida juga menawarkan beragam atraksi dan wahana bermain yang keren dan menarik, sehingga dijamin dapat menghasilkan momen-momen family time yang berharga dan tak terlupakan buat kamu dan keluarga. Salah satu atraksi favorit yang terdapat di Universal Studios Florida ialah parade karakter superhero favorit yang bisa kamu ajak bersuafoto. Di urutan ke-6, Disney Animal Kingdom, Orlando, Florida. Lagi-lagi masih terletak di kawasan Florida, Amerika Serikat, ada Disney Animal Kingdom. Taman hiburan terbaik di dunia ke-6 ini merupakan sebuah taman satwa liar yang memadukan antara kebun binatang dan taman hiburan dengan pameran hewan naturalistik dan khas Disney Rides. Nah, buat kamu, para pencinta hewan, sebaiknya jangan lewatkan deh kesempatan untuk berkunjung ke Disney Animal Kingdom saat sedang berada di Florida. Di urutan ke-7, Europa Park, Ras Jerman.
Terakhir, taman hiburan terbaik di dunia jatuh ke Taman Hiburan Eropa Park yang terletak di Reims, Jerman. Di taman ini, kamu bisa mencoba berbagai macam wahana permainan yang memicu adrenalin dan menguji keberanian. Selain itu, di sini kamu juga bisa menikmati berbagai hiburan ringan seperti atraksi sirkus, tarian, hingga mengikuti petualangan olahraga yang menarik. Buat kamu yang tertarik, kamu bisa memasuki Taman Hiburan Eropa Park ini dengan membayar tiket senilai 800 ribuan saja. Jadi, setelah mengetahui ketujuh taman hiburan terbaik di dunia, lantas rencana kamu kemana aja sih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya ya guys. Bye! Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.